aku ganti yang baru. Terjadi perkelahian, lebih tepatnya pengeroyokan. Jadi anak sama bapak ini mengeroyok korban. 27 sayatan dan ada 2 luka tusukan. Oke. Kau tidak tahu. Kau yang takut. Supriyano alias Anang Upi, Mulyono, dan kawan-kawan kerap nongkrong bareng sambil menenggak minuman keras di Desa Kelampayan Hilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Mardiah, salah satu teman dekat Anang Upi. Besok aja kita ngumpul di warungku ya. Ya, gitu. Aku masih ada urusan, ya. Saya punya lagi aja, wei. Alam mana, Bin? Jangan mabok-mabok terus kalian. Nanti teman bantai teman kalian. Ya. Orang tua Mulyono membuka warung di rumah mereka. Mulyono dikenal memiliki watak keras tak beda dengan ayahnya. Kamu mau pulang, terus mana aja? Baik, Bu. Hei, Jono, kamu tuh kerja yang main dulu. Kalau nggak mabuk, nggak pernah bantu orang tua. Karena kamu akan terus. Bak dalam! Tidak, Pak. Capek, baru pulang. Hei, Jono, kamu dengar nggak sih? Bantu dong orang tua. Dikasih malu, Pak, bentar, Jok. Mau gimana sih? Ibu sih selalu manjain dia. Jangan keras, Pak. Mana lo tetangga? Ibu. Gimana? Udah dikasih tahu baik-baik. Nggak mau dengar. Setiap hari kamu lihat sendiri, kan? Kerjanya apa? Mabok, main. Tidak tahu, Jok. Gimana, Pak? Bantuin ibu. Udah antar dari sana, coba bantuin ya. Ayolah ya, bantu ibu sekali, ibu capek. Ya gak apa-apa lah bu, abis dari sana deh ya. Eh, Yul. Kau mau kemana? Mau ke rumah temen, Pak. Ya, hujan gini kau mau ke rumah temen? Gak gitu deras kok. Ya, tapi ingat, nanti malam kau bantuin bapak, ya.
ya Pak, nanti udah pulang. Kita akan siap laksanakan tugas. Ya. Iya dong. Apa-apa nggak berisik. Dati. Ya Bu, Pak. Ini kenapa? Udah, nggak ada apa-apa kok. Yono, mana target kita ini? Iya, belum muncul. Nah, kalau ini... Tanpa sepengetahuan sang istri, Basrut sering mengajak anaknya memalak ini, orang demi uang. Ya, tunggu aja. Kau bilang dari tadi sebentar. Nah, ini siapa nih? Tunggu. Kemana? Kesana bang, taruh lu sini. Duit. Jangan bang. Duit udah cepetan ah. Jangan bang. Udah cepet. Udah kasih. Cepet. Korban nih mau pinjam motor. Udah dia mau jalan kan. Kata yang pelaku nih minta tolong sama aku kan. Tolong katanya jangan disuruh dia naik motor aku, nanti kalau kenapa-kenapa di jalanan kan gimana, kata yang pelaku. Yang korban yang marah-marah kan enggak diizinin naik motornya. Kita mau minum yang mabuk, kita happy. Ya bilang, minumnya nanti aku dimana. Ya sudah, kita patungan aja. Mau dia, nanti aku tukul sementara dia. Ya, kita ya. Kita jamin sana. Ya, ya. Pinjam motor sebentar. Ngapain ya? Ah, ini motor agak pelit kok. Ya pinjam aja sebentar ya, Mama. Kau jangan lupa sama aku. Kau biar.
sekali dia. Biarin saja dia ribut. Korban, jadi korban ini masih sebenarnya masih tetangga, cuma karena tersinggung masalah kecil saja sebenarnya, hanya masalah ya minum alkohol, meminjam motor, tidak diberi, dan akhirnya bapak sama anak ini mengerut. Abah Lulu tak maksudnya melarang sudah-sudah aja, jangan berkelahi, ya maksud abah gitu, maksud orang tua Lulu tuh, tahu-tahu dia tuh langsung nebaskan, langsung kena sini orang tua Lulu tuh, melihat orang tua luka. Jadi lu makin tarik ya hati ini mulai yang menggebu anto mereka hantuan tariknya tuh marah banget tuh lah pun tebaskan pun bacokan pulang di pipis mata tuh. Sampai di TKP, anak unit resmob maupun identifikasi. Di situ kita tidak menemukan korban lagi, tapi ada bercak-bercak darah dan.
ternyata ada perkelahian di mana salah satunya sebagai korban ini dikeroyok berdua. Orang tua dan beserta anak yang melakukan pembacokan. Misalnya langsung duduk aja. Sudah, sekarang kita laporkan ke pihak keluarga. Turun kan teriak minta bantu lagi sama-sama orang kan, ya gimana katanya aku sakit belakangku usap, tapi gimana usapnya kalau luka, ngomong masih hidup dijikirakan pun masih mau gitu, masih dibilang la ilaha illallah, dia tetap jawab, sampai di mobil pun dia jawab, di rumah sakit pun dia masih ngomong. Dia itu kan disuntik-suntik bius kan, udah diam. Itu kan waktu dijahit dia meninggal. Mereka akrab, sambil bisa minum bersama-sama kan, itu memang sudah tiap hari, kadang sehari sekali, kadang dua hari sekali dilakukan misalnya minum-minum minuman tradisional yang diracik sendiri. Ya, ini kayaknya aman nih. Nah, kita mendingan nerus sini aja ya. Iya, tunggu di sini aja. Gimana ya? Ah, gimana kamu sih? Mabok aja kerjaannya. Thank you.
Pak. Apa lapar? Jam-jam di sini. Nah, mau cari makan di mana, Pak? Kau carilah di mana. Kita di tengah hutan ini. Kalau keluar nanti ketahuan polisi nanti. Aduh. Iya, dia udah. Bapak udah sakit deh. Jos, udah cari makan, Jos. Ya dulu, Pak. Kita ke rumah Julang aja ya. Gak gitu jauh dari sini. Ya? Iya, iya. Nanti habis dari sana, kita kesini lagi. Ya? Iyalah. Kita harus sembunyi, Pak. Yuk. Iya, iya. Oke. Pelan-pelan makannya. Dokter aku dulu. Ada apa? Ini Yono habis baju orang. Pak. Terus? Iya, beda nih. Tari bunyi. Kamu ambil biar polisi aja ya. Pak. Penjara di mana? Sama aja kalau aku nyerahin begitu. Ikan kalian telah baca orang. Tetapi aku gak bisa lah. Isi. Permisi. Iya. Permisi. Permisi. Iya, sebentar. Selamat malam. Iya, malam, Pak. Bisa ketemu dengan suami. Iya, sebentar, Pak. Pak! 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 Iya. Tolong kesini sebentar, Pak. Kedatangan kami ke sini sedang mencari keberadaan saudara Basrun dan saudara Yono. Karena mereka diduga telah melakukan tindakan pengeroyokan. Apa mereka ada di sini? Tidak ada, Pak. Basrun dan Yono, Pak. Kalau Anda berusaha menyembunyikan mereka, sama aja Anda terlibat. Jadi tolong, kasih tahu keberadaan mereka. Ada, Pak. Tolong tunjukkan. Mari, Pak. Tangga. Pak, 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 Pak. Ya, Pak, Pak. Ini saya apa ini, Pak, Pak? Aduh, tidak tahu, Pak. Kalian berdua telah melakukan pengeroyokan terhadap saudara anak. Sekarang, kalian harus dua ikut. Satu polisi. Bukan saya, Pak, Pak, Pak. Bukan, Pak. Pak, saya ikut, Pak. Ya, benar-benar, Pak, Pak. Bukan saya, Pak. Bukan saya, Pak. Masih bisa Anda jelaskan, satu polisi. Ayo ikut. Pak, Pak, ikut. Ah, tahu itu. Ajar? Ya, Papa. Tapi, bukan, Pak, Pak, ini kayaknya bukan salah. Bapak salah, Dik. Diam! Diam kamu! Ajar! Terhadap pelaku, ini kita kenakan pasal 338 dan atau 351 ayat 3 sub 170 ancaman hukuman pidana penjara 10 tahun.